Ku bersyukur kau di sini, kasih di kalbu ku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. <laughs> eh teman-teman, saya Syawal Mubarak. Sekarang kita hmm. lagi bareng sama Kori Internasional. Hmm. Beliau juara di Maroko 2019. Sahih? Nah. Masya Allah. Nah. Ya tentunya hmm. beliau ini nggak asing lagi nih di dunia Mesos, khususnya di dunia peremtekian, iya, meskipun masih muda, tapi masya Allah, prestasinya luar biasa. Nah, kita nggak usah lama-lama, tentunya kita sudah penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Miftah Farid. mukmin ya, biasa dipanggil Miftah, biasa juga dipanggil Farid. Ya. Nah, bisa dipanggil mukmin juga Enggak, <laughs> itu nama bapak saya bapak mukmin <soir>. <laughs> <laughs> <Mokmin soir>. nah, <laughs> ya betul betul <laughs> jadi itu, ya memang di pondok banyak yang manggil Farid kalau ya. di sekolah manggil Miftah tapi senyamannya aja uh, mungkin kalau sekarang ini manggilnya Farid aja ya, Farid biar aja namanya. memang kita kalau kita lagi wawancara ya atau interview ah. yang kori itu salamnya harus Kecil juga, betul, betul. jangan mau kalah sama, sama kulitnya. Kalau jalur salamnya pun harus pakai lagu <laughs> juga, eh, <laughs> uh, lahir perlu saya oh beritahu iya, juga dong. saya lahir di Bontang ya 19 Januari 2003 sayangnya udah lewat kalau belum lewat saya mau minta kado ini bapak pemirsa oh, oh, <laughs> ya, apa-apa tahun, depannya, tahun oh, depan Masa iya. ada ya tahun depan Doa enggak harus pas ulang tahun setiap hari hmm. doa pun bisa asli ya, jadi eh, asalnya aslinya <coughs> okay. nah, orang tua apakah okay. aslinya dari sana apa gimana ini jadi kalau orang tua saya Bapak Ibu tuh dua-dua asli Bugis. Bugis, aslinya Bugis. Boleh tahu di Bugisnya Bugis di Pindrang, mana? Kota Pinrang. Sulawesi Selatan. Ya. ya. Dan kemudian merantau ke Bontang, ya. Kalimantan Timur. Lahirlah saya di Bontang. Oh. Nah, oh. Kalau untuk keturunan, dibilang saya Bugis, ya. ya Sampai ya. nenek Bukan kakek. ya? Orang-orang Pokoknya... tua asli dua-dua Bugis. Ya, ya, Jadi ya, ya. Lahirnya di Bontang di Kalimantan Timur dan kecil besar pun di Bontang. Di Bontang. Ah. Tapi belajar mengajinya itu dari umur usia berapa itu? Kalau belajar ngaji sih ya dari umur sebetulnya awalnya itu sering diputar kon MP3, MP3 ngaji diputarkan MP3 ngaji. Cuman ah. kalau mulai belajar alif ba itu itu yang <coughs> suara siapa yang diputar waktu itu? Kalau dulu itu eh, yang sekarang masih legend ya di dunia perkorian perentekian itu uh, guru kita uh, Kiai Haji Muammar oh, ya okay. salah satu kori internasional Muammar legend, ah. ya Siap. yang legend hmm. jadi sering saya diputarkan itu setiap bangun tidur hmm. itu setiap mau tidur dan gak hanya itu ada juga kori-kori uh, dari timur tengah kayak Syekh Muhammad Toha al junaid ah, iya, dan iya. segala macam pokoknya dari timur tengah pokoknya yang sering diputarkan ketika saya bangun tidur itu kaset-kaset MP3 Murotal. Hmm. Terus talakinya sama siapa ketika kecil itu mulai ah, belajar? talaki memang di rumah saya itu, alhamdulillah ada Taman Pendidikan Al-Quran Jadi hmm. kebetulan TPA, bapak, ya? ah, bapak sama ibu saya guru ngaji di rumah. Hmm. Jadi mulai dari alif bata itu saya belajar langsung sama bapak sama mama saya. Untuk belajar tilawahnya, nah jadi dimulai dari alif bata. Nah setelah itu saya empat bersaudara. Saya punya kakak hmm. namanya ah, Nisa Nur lestari nah kakak saya ini waktu masih SD ya kelas 6 itu setiap tiga kali satu minggu itu uh, belajar uh, nah Nagom, belajar tilawah mm -hmm. di salah satu gurunya guru saya juga di Bontang namanya beliau uh, Ustadz Aidil Adha Aidil Adha <coughs> Aidil Adha, Aydil Adha. Ha. beliau ini bukan kori internasional tapi masya Allah luar biasa sudah mencetak kori-kori nasional, kori-kori nasional bahkan sampai internasional. Kalau misal boleh tahu usia belajarnya itu tahun umur berapa? Nah. Bisa sampai sekarang itu gimana itu? Saya Mulai alif bata itu belajarnya umur 4 tahun ya, 4 tahun. sebelum masuk TK sudah mulai alif bata, makhrajul huruf segala macam, nah yeah. mulai belajar tilawah itu awalnya saya sebenarnya gak ikut belajar, cuma datang ikut kakak, dengar-dengar aja, ikut ikut mendengarkan, belum ikut belajar baca talaki langsung, gak ternyata belum. prestasinya lebih mengejut <laughs> dibandingkan kakaknya masya Allah, nah saya mulai pertama datang-datang cuma dengar, oh begini begitu, nah mulailah saya. <coughs> memberanikan diri untuk mencoba suara saya sampai ada satu cerita ketika kakak saya mau berangkat MTq tingkat provinsi di ya. Kalimantan Timur itu kan saya belum mulai ikut MTq saya cuma masih ikut ikutan aja masih TK ya. waktu itu hmm. saya bilang ke bapak saya Pak saya mau ikut dong sama kakak ikut MTq yang jauh-jauh begitu naik mobil keluar ya, kota kan ya, jalan-jalannya sampai bapak saya bilang wah kalau mau ikut harus bisa juga bisa tilawah maksudnya ya, ya, ya. wah bisa lah langsung dengar gitu kan, saya bilang begitu, ya. ayo coba dengar, bapak dengar, langsung juga saya baca waktu itu makro yang pertama kali saya bisa yang, memang itu yang sering saya dengar waktu ya. kakak saya latihan. boleh dibacakan sekarang? <coughs> 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 saya langsung ambil potongan ayatnya aja ya. boleh, boleh, boleh satu ayat satu satu dua juz berapa kapal? <laughs> banyak kan, satu Banyakan. ayat, satu potongan oh, ayat ayat aja. Ya, ya, udah. <coughs> <coughs> Bismillah ar-Rahman so Korol yang pertama kali saya bisa saat itu potongan ayat yang memang pertama awal banget saya bisa. Nah di situ waktu ketika duduk sama bapak saya itu malam itu hmm. uh, saya baca satu makro full tanpa uh, pernah dilatih ya langsung betul-betul hmm. dari awal sampai akhir tanpa dibimbing saya langsung baca dengan nagom nagom dari bayati sampai selesai itu. Nah seketika selesai baca bapak saya kaget loh kamu bisa dari mana? Dari mana? Yeah. Ya bisa dong <laughs> maksudnya ya, ya alhamdulillah bisa gitu ya, kan ya, ya. kan sering ikut dengar wah kaget bapak saya kaget setelah itu ibu saya datang dibilang ibu saya ini anak bisa tilawah dari mana ini kan saya, put, saya ngaji lagi sampai ibu, ibu saya dengar juga kaget juga kan ya. nah setelah itu baru saya bilang boleh kan ikut hmm. sama kakak ya, sudah ikut 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 nah, akhirnya Allah. ikutlah kakak saya mengantar kakak saya MTK tingkat provinsi ya. Nah saya ikut lah naik mobil jauh merasakan hotel tinggal di hotel yeah, yeah, gitu yeah, kan yeah, yeah. Ya apa yang kakak saya nikmati saya ikut juga nikmatin gitu yeah, kan yeah. Malah mulai dari situ saya terinspirasi wah enak juga ya yeah. Maksudnya tidur di hotel Masya makan Allah. gratis makan <laughs> enak gitu kan yeah, yeah, yeah. Waktu kecil mikirnya begitu yeah, kan yeah, yeah. Nah Sekarang, akhirnya mulai tahun depan saya kelas 1 SD itu yeah. Saya coba memberikan diri ikut MTK Pertama kali ikut itu MTK pelajar an antar SD di nah, antar sekolah di Bontang, saya masih kelas 1 SD, kelas satu atau kelas 2 lupa saya. Nah, ini lomba pertama kali saya, saya tampil dengan makro yang saya bisa itu. Alhamdulillah, makronya bebas gitu kan, yeah. saya baca dengan enjoy. Alhamdulillah, nah, ini pengalaman pertama saya tampil setelah tampil itu turun dari panggung, saya nangis nangis gak berhenti saya peluk ibu saya biasa terharu ya, gitu kan ya, ya, ya. nangis terharu dan begitu pun ibu saya nangis tapi juga. sepertinya kemarin itu waktu tampil di Maroko itu nangis juga nampaknya ya <laughs> nah itu dia nah, Masya Allah. nah kalau yang nah itu ada, saya selanjutkan cerita tadi Selanjut, nah alhamdulillah di lomba yang pertama ini yang saya lihat lawan-lawan bertarung di dalam panggung itu Masya Allah. Itu kelas 5, kelas 6 semua Bahkan hmm. ada yang uh, Pokoknya di atas saya semua gitu lah. Saya hmm, paling muda junior, waktu itu ya. Paling junior yeah. di kelas 1, kelas 2 SD itu kan Paling kecil juga ketika kan gini juga, ya. Nah akhirnya begitu penutupan Ketika disebutkan juara satu Muhammad Miftah Farid Mu um. Um, Allah. Senangnya bukan main Alhamdulillah lomba yang pertama kali saya ikuti Alhamdulillah saya berhasil juara satu Itu piala yang pertama kali saya dapat Saya bawa, saya gendong pulang ke rumah Gak saya lepas itu Boleh tahu hadiahnya apa? <laughs> Hah? Hadiahnya apa ya. selain piala? Piala, sertifikat sama uang tunai, nah, uang jajan. Uang jajan ya disebutinnya. kayak uang jajan itu waktu itu saya menurut banyak banget untuk saya itu. Menurut Masalah. saya udah banyak lah, bisa jajan berbulan-bulan lah untuk anak SD. Masya Allah. <laughs> Baik teman-teman, nah kira-kira bisa sampai melejit seperti ini, bisa sampai juara internasional, kira-kira kiat-kiatnya apa tuh? Ah, mungkin bisa dibagi kiat-kiatnya biar teman-teman yang menyaksikan video ini, insya Allah bisa termotivasi dan juga bisa ikut berlatih meskipun secara online insyaallah ya. Nah, jadi saya perlu cerita nggak kisah saya sampai ke Jakarta bagaimana? Secara singkat. Boleh-boleh, secara singkat silakan dicerita Jadi uh, hmm. waktu saya kelas 4 eh kelas ya kelas 5 SD ada satu seminar Quran, kori-kori asal Kalimantan Timur, di Berau, waktu hmm. itu. Alhamdulillah, saya perwakilan dari Bontang ada enam orang saya ikut. Nah, di dalam seminar ini ada dua orang narasumber. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Ali, yang sekarang menjadi hmm. Kiai di Pondok Santren, yang kedua yeah. ada Ustadz Muhammad Fadlan dari Medan. Dan beliau berdua koordinator nasional dan menjadi narasumber. Nah, seketika itu, ketika disuruh suruh Kiai Haji Muhammad Ali ini meminta, ada salah satu kode yang membaca, saking ada banyak di hadapan beliau, minta siapa yang membaca. Nah, saya melihat kiri kanan gak ada yang mau angkat tangan Akhirnya dengan modal keberanian saya angkat tangan Itu yeah. saya masih SD itu kan Saya Ustadz mau baca Akhirnya yeah. saya baca Beliau mencontohkan uh, beberapa potongan-potongan ayat makro gitu kan Dari awal hingga akhir Dan saya ikuti gitu Dan sampai beliau bilang Wah ada bakat nggak, dibilang nantangin juga nih anak, karena ah. bisa ngikutin gitu kan, yeah, yeah, yeah. akhirnya dikasih yang tinggi dan juga panjang, saya ikutin tapi nggak nyampe. Nah setelah selesai seminar, alhamdulillah beliau menawarkan saya untuk pesantren di Jakarta, di beasiswa sampai selesai pendidikan. Nah itu awalnya saya kaget kan, belum berani karena merantau sendiri ke Jakarta. Nah setelah saya pulang ke Kalimantan, eh ke Bontang, saya infokan orang tua saya dan guru-guru saya semua, keluarga saya, hmm. alhamdulillah merespon mendukung gitu kan. Kapan lagi begitu ada kiai yang langsung memberikan tawaran. Akhirnya kelas 6 SD saya bismillah merantau ke Jakarta, mulai belajar, mulai menghafal. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya <coughs> memang waktu kecil saya punya cita-cita menjadi kori internasional. Dari bapak saya juga uh, sebenarnya bapak saya ya belum sampai ke internasional Tapi beliau uh, Untuk tilawah Mungkin mengerti juga Nah akhirnya Tiga bulan uh, uh, Oktober kemarin Saya Alhamdulillah berangkat Ke Maroko, Maroko. Dalam rangka MTq Internasional Yang diadakan oleh Raja Muhammad Sadis Muhammad VI Nama Raja di Maroko yeah. Piala Raja Jadi Maroko. Muhammad itu Enam orang yang berjajar Enggak enggak. Ah. Jadi uh, Rajanya namanya Raja Muhammad Sadis Muhammad Raja Muhammad yang Turun ke-6. Oh, kira-kira 6 Muhammad enggak, sama enggak, enggak, Oh enggak. Enggak, satu raja aja. <laughs> oh, Cuman urutannya iya, iya. udah sampai nomor enam oh, iya, gitu. Oh iya. Jadi keturunan dari Nabi kita di Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Nah. Nah. Jadi tadi kemarin itu ternyata usianya campur. Hmm. Antara anak-anak remaja dewasa semua campur, semua usia digabung dan laki-laki uh, dan perempuan dicampur. Seketika saya lihat biodata kan ada buku panduan, yeah. ada foto, nama negara, tanggal lahir, peserta dari semua. Boleh tahu berapa negara nah, dari semua Jadi ben? ikut ada 39 negara. Hmm. Termasuk Indonesia. Nah, seketika saya lihat siapa sih yang peserta paling muda di sini kalau memang dicampur. Saya lihat, Ternyata saya paling muda di situ. Hmm. Nah, nah tapi dengan modal keberanian Bismillah kita didoakan satu Indonesia kok masa mau takut sama-sama manusia gitu kan Bismillah akhirnya tampil nah pada saat tampil inilah saya uh, sampai membayangkan wajah kedua orang tua saya hmm. perjuangan belajar bersama guru-guru saya gitu kan sampai saya sempat menangis di pada saat tampil itu di atas panggungnya di atas, di atas panggung, panggung itu saya nangis bisa dilihat, ya. ada videonya <tuh> boleh di share videonya apa Ada videonya di YouTube channel YouTube Miftah Farid Official ada penampilan ketika saya waktu di Maroko. Silahkan masya. ditonton video fullnya ya. Masya Allah. Jangan lupa subscribe. Ya. Gak ya, apa-apa dikit ya. So, <laughs> di, ya lanjut. lanjut. ya. Nah selesai tampil itu memang sebelum tampil saya betul-betul nggak -betul berhenti baca sholawat itu, masya Allah. Dan alhamdulillah sedemikian banyak waktu saya tampil selama MTQ MP itu di Maroko yang kemarin itulah saya betul-betul tampil paling tenang itu memang bekat, meskipun berkat, nangis gitu ya meskipun nangis yeah. tapi tetap tenang gitu kan mungkin memang boleh nangisnya dicontohin sekarang nggak, nggak bisa Kalau nangis nggak bisa oh, saya kira <laughs> bisa dicontohin nangis nangisnya, nangisnya ada oh. kok di video itu oh, kan iya, iya. itu mungkin memang karena berkat doa guru orang tua dan se Indonesia mendoakan semua alhamdulillah saya tampil maksimal tenang alhamdulillah nah setelah tampil perasaan lega sudah menampilkan yang terbaik dan seketika pada saat pengumuman yeah di sinilah ya Ya, Masya Allah Oh ya peserta dari Indonesia berapa orang? Cuma ada dua orang Jadi cabang lomba yang dilombakan itu ada dua hmm. Yang pertama, tahfiz 30 juz beserta tafsir hmm. uh. Nah yang kedua, ada uh, tilawah beserta hafalan uh, lima hizib oh, iya, iya. <coughs> Ya, lima hizib atau sama dengan dua juz tengah ya ya Ini itu bebas dan saya ambil uh, lima hizib pertama di surah al baqarah itu nah pada saat pengumuman diumumkan alhamdulillah faizul al faizul awal Muhammad al Farid min Indonesia kan itu alhamdulillah saya langsung nangis hmm. saya cium tangan di samping saya ada didampingi langsung sama guru saya langsung uh, Kiai Muhammad Ali saya cium tangan saya dipeluk alhamdulillah uh, seorang anak kampung pun uh, bisa mendapat prestasi di internasional, alhamdulillah, langsung seketika pulang dari penutupan, saya beritakan, saya informasikan ke orang tua saya, guru-guru saya, ke semua orang di Indonesia, alhamdulillah, semua turut bangga, alhamdulillah. alhamdulillah berkah, doa yang paling penting doa orang tua saya, guru saya, dan usaha juga tidak tidak kalah penting. Nah, kiat-kiatnya boleh disampaikan <tuh> ke ini teman-teman. kiat apa nih? biasa bisa suara bisa cengkok luar biasa nafas bisa nah. panjang latihannya Seperti apa <laughs> Apakah perlu makan bambu biar panjang ininya <laughs> apa gimana ya uh, pertama suara ya kalau suara mungkin datangnya dari Allah gitu hmm. Allah menganugerahkan menitipkan mungkin ada yang suaranya enak didengar hmm. ada yang juga enak kalau Diam gitu kan <laughs> <laughs> Enak kalau <laughs> diam Enggak maksudnya Ada juga tuh Kalau misalkan ada yang nyanyi Coba bisa begini Bisa nah, Itu kayaknya kamu lebih bagus begini Daripada <laughs> oh, <enggak>. nyanyi Iya gitu. <laughs> <laughs> ya, gitu kan Kalau suara indah itu kan titipan dari Allah ya. Alhamdulillah Amanah ya uh, Amanah dari Allah Allah juga meng salah, uh, mengamanahkan suara indah ini uh, Salah satunya kepada saya Alhamdulillah hmm. Nah Inilah ketika kita sudah diamanahkan oleh Allah, dititipkan suara. Inilah yang harus kita manfaatkan, yeah. jadi tidak hanya untuk hal-hal dunia, tapi juga untuk okay. akhirat. Apalagi uh, untuk, untuk Al-Quran, gitu kan, yang sudah pasti dunia akhirat sudah terjamin. Jadi, <tuh> ya, kita manfaatkan, ya, contoh tidak hanya untuk dengan uh, di dunia perempatian, gitu kan. Mungkin ada, mungkin ketika kita mengaji dan ada orang baik itu muslim ataupun non muslim yang mendengar suara indah kita mungkin saja bisa hatinya terketuk gitu kan melalui suara-suara siapapun yang dititipkan oleh yang diamanahkan oleh Allah kira-kira ada waktu khusus untuk belajar misalkan malam pagi siang Kalau atau subuh sih... Ya. untuk pribadi ya. uh, mungkin kalau untuk latihan suara itu bagusnya itu ketika kita baru bangun tidur, itu ya. sebelum subuh itu bagus untuk Ketika tidur teriak begitu? Enggak, tidur ya tidur. Oh. <laughs> Maksudnya, bangun tidur. Oh, udah bangun tidur. Udah bangun nih udah melek nih. Uh. Udah melek. Uh. Itu eh uh, remuk rem, apa? Eh uh, lemesin badan dulu lah, Pemenasan, Nah, kirain pas memanasan. begitu bangun jadi langsung wah <laughs> <laughs> <Jangan laughs> gitu. Enggak, enggak ya? itu kaget namanya. <laughs> jadi eh uh, ya baguskan badan dulu, nah setelah ya, itu kumpulin minum minum air dulu gitu. enggak, enggak ya. minum air ya minum air putih air biasa, nah setelah itu baru coba teriak kalau bisa teriak dengan nada rendah dulu ah, boleh langsung? boleh boleh dari yang rendah kemudian naik 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 sampai yang ketinggi, bagus lagi kalau misalkan dicontohkan dalam ayat misalkan hmm. uh, Bismillahirrahmanirrahim Allah. Nah, itu masih rendah. Allah. Nanti coba lagi naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah. Itu untuk melatih suara. Suara. Suara melatih suara. suara. Melatih suara. Vokal. Kadang kan emang pada saat kita baru bangun tidur itu suara lagi jelek-jeleknya suara di situ tuh. Yeah, yeah. Nah disitulah lagi pas tapi masalahnya kadang ada juga pas bangun tidur itu suara jelek sampai dia tidur lagi jelek terus <laughs> nah, <laughs> nah maksudnya yeah. ini untuk melatih suara oh, gitu yeah. kan kalau Jadi... melatih nafas ah Apakah sama? Kalau suara tadi itu ya jadi mulai dari yang rendah sampai tinggi, sampai betul-betul terbuka, yeah. sampai keluar semua suaranya, tapi jangan di samping orang tidur. Cari yeah. tempat yeah. yang terbuka gitu kan. Nanti ah. kalau di samping orang tidur, ditabok <laughs> pula <laughs> nanti kan lu masih tidur, yeah. teriak teriak dan nah, teriaknya yeah. teriak yang enak gitu, yeah, jangan yeah. teriak wah wow, yeah, lu gitu yeah. aja. Nah, teman-teman nah, eh mungkin ini di luar konteks ya, di luar teks. Nah, kira-kira eh adik kita ini, Syekh kita Farid ini Nikah umur berapa? Aduh. Ayo Pertanyaan berapa <tanya> Ayo <tanya> 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 Saya masih SMA dulu ditanyain e, pertanyaan ya begini Namanya nih. juga ini kan uh... Terserah gue dong Kan gue yang harusnya <tanya> uh. Kalau untuk nikah sih Selesaikan cita-cita saya dulu uh -uh. Ya kalau bisa Selesaikan hafalan Selesai pendidikan Sampai S3 gitu kan uh. nah insyaallah kalau udah Bukannya S3 Sekarang lagi S3 kan Belum SD, masih SMA. SMP, SMA <laughs> Lain itu lain cerita Lain cerita <laughs> kan SD, SMP, SMA Nah masih SMA Setelah oh, ya, ya. SMA nanti Kuliah Mudah-mudahan insya Allah Selesai sampai S3 Baru, Baru nih, kan? uh, Bisnis dulu lah oh, terus kalau misalkan selesai S3-nya itu sudah umur 30, 35 <laughs> itu gani-gani kadang berarti. Enggak, enggak. Maksudnya ah. ya ya itu masih Gimana Kondisional berarti ah, ah, Gimana Kalau Allah, Allah, lah, Allah gitu. sudah Memberikan aman untuk Berkeluarga Ya, ya. Oke okay. Teman-teman ya. Siap Nih Kira-kira kriterianya kayak gimana ya Aduh Teman-teman ah, <laughs> Ya Allah. yang pastinya Kalau uh, Kita mau cari yang sempurna Itu Tidak Susah mungkin, ya Tidak ya. mungkin ya. ya Pasti ada kurang ada lebihnya gitu kan Ya, ya Minimal Bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Masya Allah, gitu ya, kurang lebih begitu. Iya. Yeah. Dan diutamakan yang solehah, Insya Allah. Oh yeah. ya, hanya istri yang solehah. <laughs> Masya Allah. <laughs> <laughs> yang punya cinta. Tapi itu nanti, nanti, nanti. Oh yeah. ya. Nah teman-teman kalau ada yang mau waiting list? <laughs> <laughs> Aduh. Pede banget gue ya, Pede banget. Oh, Masya Allah. Nah, masalah, masalah. Nih teman-teman kita kan tadi sudah mendengar bahwasanya Eh, adik kita ini sudah juara internasional di Maroko. Usia berapa? Baru kemarin. Baru usia kemarin, berarti usia? Sebelum 17 tahun. Sebel November kemarin. Sweet Seventeen ternyata, Masya Allah. Nah, kalian yang nonton nih, pada saat usia Sweet Seventeen, kalian mencapai apa? Eh, prestasimu apa? Nih dia nih, Sweet Seventeen tapi udah luar biasa prestasinya, Masya Allah. Nah, kita mau tahu nih, katanya saya dengar-dengar bisa main gitar juga ternyata ya. Bisa dikit-dikit lah Bisa dikit-dikit? Buat hiburan aja Masya Allah Iya kan orangnya bilang Bisa nyanyi juga? Nyanyi bisa dikit-dikit uh, Pernah sih dulu Sempat waktu SD itu Diikutin Dangdut Cilik Dangdut Cilik? <laughs> <laughs> iya tapi juara dua Ini kayaknya juga. ada rencana Mau daftar eh <laughs> oh, ano, Lomba Dangdut di ini oh, enggak Salah enggak. satu stasiun TV nah, Itu untuk hiburan aja Oh iya iya Oke okay. Kita teman-teman <clears throat> Mau denger nggak Gimana cara ininya Main gitarnya Lihat apa enggak? Ayo teman Kita minta dulu ah. Aduh okay. Kok saya kaku gitu ya <laughs> <laughs> Ini genre lagu apa nih Mau pop uh, Kosida Mau saya, Reggae saya... nah Atau bagaimana Silent Atau mungkin Oh Nah, saya, 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 bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir rubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu kini dan selama. Aku milikmu Yakini hatiku Masya Allah Malu, malu saya ini Saya kira ada Maher Zain yang konser konsernya di Jakarta Masya Allah <tuk> e, Ternyata selain jago ngaji, penghapal Quran Jago nyanyi juga ternyata Masya Allah aja. Nah teman-teman kita sudah dengar ada, Sudah sedikit berbincang ke, eh, dengan adik, adik kita Ini Syekh Miftah Farid saya, Muhammad Miftah Farid adik Farid aja, eh, mukmin. Nah, Mudah-mudahan insya Allah kita selanjutnya akan interview, mengupas sedikit perjalanan kehidupan eh, teman-teman, kori-kori, ayang lainnya. Mau tahu siapa lagi selanjutnya? Coming soon. Terima kasih. Sekian dari kami, saya Shalom Mubarak Saya Muhammad Miftah Farid mukmin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.